Masih seputar kasus penculikan dan penganiayaan berujung tewasnya pria asal Aceh, Imam Maskur. Kejadian ini viral karena pelaku diduga merupakan anggota Pas Pampres dibantu dua anggota TNI lainnya. Ternyata ada saksi mata saat kejadian penculikan terjadi. Saksi menjelaskan bahwa ada 5 orang yang melakukan penculikan kala itu. Saksi berinisial B, 40 tahun itu, menjelaskan bahwa saat kejadian ada 5 orang yang datang ke toko kosmetik korban pada Sabtu 12 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. 2 diantaranya menunggu di dalam mobil dan 3 sebagai eksekutor. 2 orang yang bertugas di mobil itu memarkir kendaraan di pinggir jalan Insinyur Juanda, tepatnya di samping toko kosmetik milik korban. Sementara 3 lainnya yang menjadi eksekutor langsung menyeret Imam Maskur. Pelaku pertama kali masuk ke dalam toko dan langsung menyeret korban keluar saat sedang sholat. Saat itu Imam dan pelaku sempat terlibat perkelahian. Diakui saksi, korban Imam sedang sholat spontan berteriak rampok. Korban juga sempat dipiting oleh pelaku. Setelah itu, 2 orang pelaku lainnya pun ikut menghampiri Imam ketika para warga setempat membantu korban. 2 pelaku lantas mengadang warga sambil mengaku dibekali surat tugas untuk menangkap Imam. Hal itulah yang membuat semua orang tak berani melerai karena saat itu para pelaku mengaku membawa surat tugas. Setelahnya, Imam langsung diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil oleh para pelaku. Kabar penculikan dan penganiayaan Imam hingga tewas di tangan Pas Pampres viral di media sosial Instagram. Imam Maskur merupakan pria asal Desa Mon Kelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Berau, Aceh. Seusai diculik, Imam ditemukan tewas di sebuah kali di wilayah Karawang, Jawa Barat. Tahun suku buku Merwansyah, SH, MA, yang ke-30 tahun. Semoga jaya selalu, panjang umur, sehat selalu. Kita apa? Peran dari penyimpanan.